Halo. Assalamualaikum, Pak. Salam, Pak. Maaf tadi terganggu sinyal. Jadi ya, iya, Pak, sinyalnya terganggu. Ya, mohon diulang, Dokter Uli, ini tentang prosantin untuk kebutuhan apa namanya? Untuk kebutuhan COVID ini. COVID. Oke. Ya. Ya. Jadi awalnya kan, Pak. Jadi si pasien ini prepare-nya itu dia hindarin tepung terigu sama gula pasir. Oke. Okay. Jadi lebih banyaklah dia makan sayur sama buah. Oke. Okay. Kan gitu. Ya. Yeah. Jadi saya berikan dia prosantin itu kalau untuk yang ekstrim itu 5 tetes per jam. Tapi kalau tidak terlalu berat, 5 tetes per 2 jam aja, Pak. Oke. Okay. Kemudian saya tambah dia sangkuayu pagi atau siang dan malam itu sangkuayu perut kosong ya, Pak. Sangkuayu perut kosong ya. Iya, Pak. Oke. Okay. Jadi dari 4 orang yang sukses kemarin itu yang paling cepat negatifnya itu 2 orang, Pak. Pagi dia positif, malam udah negatif, Pak. Oh, langsung di swab. Cepat, Pak. Itu yang ekstrim ya, yang dia 5 tetes per jam, Pak, prosantinnya. 5 tetes per jam. Iya, Pak. Kalau boleh saya simpulkan, prognosanya sangat bagus, Dok, ya? Sangat, Pak. Sangat, Pak. Terbukti kok memang. Terbukti. Jadi, kenapa dia bisa meningkatkan dengan cepat? Karena kan sangkuayu kan ada kolagen, kan, Pak? Betul. Kemudian, prosantin itu kan dia astaxantinnya antioksidannya tinggi, Pak. Antioksidan tinggi, betul. Iya. Jadi, sangat masuk akal kalau produk kita ini memang bisa membantu COVID. Jadi cuman karena propolis bersinergi dengan astaxantin ini menjadi dahsyat ya, Dok. Sangat, Pak. Sangat, Pak. Oke. Okay. Sangat, Pak. Makanya saya terus terang itulah saya bilangkan sama istri, aduh deh, Abang nengok Pak An iri kali lah, Dek. Ngeri kali Pak An-nya. Kencang kali. Biasa, Dok. Ya. Mantap, dia mantap. Dikerjakan lanjut aja. Enggak kembali ke Dok. Menurut dokter memang dokter cukup merekomendasikan banget ya. Untuk ya, Pak. Tim kita ini atasi COVID ya, Dok, ya? Ya, tapi pokoknya yang penting tepung terigu sama gula pasirnya ya. Tepung terigu sama gula pasir. Kalau karbohidrat ya. Dari umbi-umbian, dari nasi? Boleh, Pak. Boleh. Tapi penting jangan nasi putih, Pak. Oh, jangan nasi putih. Jangan nasi putih, Pak. Itu intinya, Pak. Berarti yang glukosa murni yang di... Ya. Ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Gula-gula ini. Kalau manisnya pemanis kayak untuk orang diabetes boleh, Dok? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Jadi mending madu aja, Pak. Madu. Atau prosantin kita aja, Pak. Oke, oke. Oke, Dok. Keberatan kalau informasi sangat bagus ini karena di era pandemi dan era PPKM ini kan sangat bermanfaat ya, Dok. Ya, nggak apa-apa ya. Sangat, sangat, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, izin rekomendasi dokter saya informasikan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, agar tidak terlalu panik dengan COVID, baik yang terpapar maupun yang belum ya, Dok. Iya, Pak. Kalau coba deh, Pak. Tips saran untuk yang tindakan preventif bagaimana, Dok? Kalau untuk penjagaan saja itu 5 tetes pagi, siang, sore, malam, Pak. Oh, cukup 3-4 kali ya sehari ya. Iya, cukup, Pak. Oh, oke. Okay. Terima kasih Dokter Uli atas sama-sama Pak An. Salam untuk teman-teman yang lain ya. Sama-sama. Ya, salam juga buat Bunda di sana ya. Ya, waalaikumsalam ya. Ya, Pak An. Waalaikumsalam.